Belum genap satu bulan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September, pabrik asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik terbakar dan meledak pada Senin petang 14 Oktober 2024. Katri Krisnati selaku Vice President Komunikasi Perusahaan PT FI menerangkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat menangani insiden itu dan segera berusaha memadamkan api. Katri juga menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan mengatakan bahwa keselamatan karyawan merupakan prioritasnya. Penyelidikan atas penyebab insiden ini akan dilaksanakan setelah memastikan bahwa area terdampak sudah aman dari bahaya lainnya.